Toyota Velfire ZG 2018 facelift. Okey, ni antara unit rare yang ada dekat showroom saya yang memang banyak view lah. Okey. Apa yang menariknya kereta ni, satu dia dah siap facelift lah, bumper facelift since dia 2018. And then kereta ni dia dah siap datang dengan model Lista body kit from Japan. Yang ni bukan kita tambah lah. Okay, next di bahagian depan ni dia juga lampu dia 3 eyes LED. Dia dah siap ada 3 eyes LED and ada corner light assist. So kalau macam anda nak belok ke kanan, bila anda pusing steering, dia akan bagi cahaya lah untuk belah kanan, untuk cahaya lebih untuk anda membelok. Okey, untuk unit ni juga sini dia dah siap ada facelift. So dia dah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Memang unit-unit yang dah facelift memang wajib ada Toyota Safety Sense. Okey, sekarang saya nak review di bahagian tepi. So bahagian tepi dia smart lah sebab dia dah siap dengan model Lista body kit. And then macam anda boleh tengok, dia dah siap datang dengan rim double layer work original from Japan. And then dia punya tayar pun, dia punya rim 21 inci. Kereta ni juga dia dilengkapi dengan blind spot monitor. So blind spot monitor ni kalau ada apa-apa kenderaan yang berdekatan dengan blind spot anda, dia akan menyalalah. So anda akan lebih aware. Okay, sekarang kita pergi dekat bahagian belakang. Okay, dekat bahagian belakang ni dia punya bumper samalah macam depan, dia dah siap facelift. So dia dah penuh lah chrome dia sampai hujung. And then dia punya lampu pun, lampu facelift, lampu petak. Tak macam Velfire yang belum facelift. And then dia punya model Lista body kit ni, dia punya exhaust, dia tak guna dummy macam model Lista body kit yang lain lah. Ada yang setengah body kit tu, dia punya exhaust hanyalah dummy. Tapi ni dua-dua, dia punya exhaust function eh. Then dia punya lampu, reflector ni digantikan dengan LED. So kalau anda start engine, dia nampak lagi smart lah sebab dia ada pattern untuk LED. Okay. Okay, kita dah settle dengan bahagian luar. Sekarang saya nak review pula bahagian dalam. Okay, untuk unit ni dia adalah unit yang fully loaded lah. Since dia dah ada model Lista body kit, lepas tu dah ada tambahan rim. And then dia ada juga sunroof dan moonroof. Okay, tak semua unit ada lah, tapi ni memang yang kita datangkan dari Jepun, dia memang dah siap ada. Then apa yang menariknya, dia punya sound system adalah JBL. So dia ada 18 speaker. Okay, yang ni kalau JBL dia akan auto lah. Dia punya monitor adalah auto. Okay, macam kalau yang dah siap facelift, dia datang dengan full leather pilot seat lah. So kalau andai kat luar sana yang memang nak cari pilot seat yang full leather, anda kena cari tahun yang dah siap facelift, bermula dengan tahun 2018. Okay, macam saya mention tadi, unit ni adalah fully loaded. Tapi satu je dia tak ada, digital in the mirror. Okay, yang lain semua complete lah. Daripada segi dia punya sound system, blind spot monitor, body kit dan sebagainya lah. Okay, untuk bahagian depan ni, kalau macam spek ZG adalah high spec. So high spec wajib ada power boot. So kalau anda nak buka power boot, kalau daripada belakang anda kena buka manual, kena tarik manual. Tapi kalau daripada dalam, anda boleh buka auto lah. Okay. So kalau anda nak auto, nak bagi nak gunakan auto, anda kena gunakan sama ada button dekat depan tengah ni ataupun anda kena gunakan kunci. Tapi kalau dari luar, anda boleh tutup auto lah. Dia ada button power boot dia. Cuma buka je anda kena pakai manual. So dekat sini juga selain button power boot, dia ada juga button power door. Macam kalau ZG, dia wajib ada pilot seat, tu power door dengan power boot. So ni button untuk power door dia lah. So anda boleh control daripada depan. Kalau sekiranya macam anda ada anak kecil atau orang tua dan sebagainya, so senanglah anda boleh control semuanya kat depan. Itu sahaja sedikit perkongsian dari saya tentang unit ni. Okay, jadi bagi anda yang berminat untuk dapatkan unit ni ataupun apa-apa juga unit
ataupun kereta recon yang lain lah, boleh hubungi saya dan follow saya di Facebook Just Stop Recon Car.